Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Sudah mandi? Yang benar, kok masih bau di sini? Siapa yang belum mandi angkat tangan? Bagus, berarti sama-sama kayak Kakak Enda juga gak mandi hari ini ya. Kakak Enda gak mandi tetap ganteng gak? Baik. Mana ungu clickers? Baik, mana kerabat kotak? Luar biasa, bisa berbaur kita malam ini? Bisa damai? Kira-kira malam ini ada yang iseng mau bikin ribut di sini enggak? Bagus. Baik, saudara-saudaraku sekalian, seperti biasa, di sini saya akan menyampaikan 3 poin yang harus diperhatikan dalam konser ungu. Yang pertama, tidak boleh ada copet. Setuju enggak? Tidak boleh ada? Kira-kira kalau ada copet bagaimana di sini? Jangan digebukin, langsung kasih sama bapak keamanan kita, bisa? Jadi bagi yang merasa copet, mendingan keluar sekarang, jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan bagaimana? Kasih sama bapak keamanan, bisa? Yang kedua, tidak boleh ada berantem di sini. Masih berantem Tangerang? Aman? Tangerang aman ya? Oke, saya yakin gak akan terjadi. Yang ketiga, tidak boleh ada aksi lempar-lemparan ke atas panggung atau sesama kalian, bisa? Bisa? Sekedar informasi aja bahwa Tangerang merupakan basis terkuat ungu clickers yang ada di Jabodetabek. Dimana jumlah anggotanya kurang lebih hampir 3 juta manusia. Mudah-mudahan besok-besok bisa bertambah. Ah, sudah bisa belajar bahasa Inggris belum? Mau belajar sama-sama? Mainkan dah.
Ooh baby, don't you know how much I love you. Ooh baby, don't you know how much I miss you. Ooh baby, don't you know it's true. Lempar kepalamu. Yang ketiga apa? Dibaca apa? Bagus, sekarang bapak guru yang nyanyi. I am I S U. Dibaca apa? Yo semuanya. Who baby don't you know how much I love you. Who baby don't you know how much I miss you. Who baby don't you know. Waktu kurang lebih tahun 1999 konser di Tangerang. Artinya itu 12 tahun yang lalu. Ada yang lihat Ungu gak 12 tahun yang lalu? Berarti udah pada tua ya kalian semua ya? Kak Onci masih kelihatan muda gak walaupun 12 tahun lalu sudah manggung di sini? Masih tetap muda? Gak malu-maluin kan Ungu ya? Cakep, baik. Ya, saya tidak pernah bosan-bosan untuk selalu menceritakan kronologis lagu yang kita punya. Untuk selanjutnya di mana kita mempunyai lagu buat para kaum pemalu. Ada kaum pemalu di sini? Yang kamu mah malu-maluin ya. Kalau kamu menurut saya malu-maluin ya. Ya, kenapa saya bilang pemalu? Karena Arlonsi menulis satu lagu di mana sebagai gambaran seseorang yang tidak atau seseorang yang malu untuk mengungkapkan perasaannya. Pernah seperti itu? Pernah seperti itu? Jadi saran saya jangan pernah untuk malu mengungkapkan perasaan kepada seseorang.
Nanti diambil O. Nanti diambil O. Makanya saya waktu suka sama Mbak Adel langsung saya ungkapkan. Betul tidak? Ungu clicker. Nanti Mbak Adelnya diambil O. Nah, makanya jangan sampai, harus punya sifat seperti saya, harus berani mengungkapkan ya. Saya butuh suaranya Ungu Clickers di sini yang ya, bantu ya. Rasa ini bahagia untuk sekejap.
Capek? Hah? Udah? Jangan dong, jangan cepet-cepet. Ya. Apa? Air. Tadi kan udah di situ tadi. Hah? Oh, air minum. Tenang. Kalau konser ungu mah aman, semuanya ada. Mau kue lapis gak sekalian? Kue lapis. Sekalian buat sahur ya. Yuk. Yo man. Seberapa salahkah diriku hingga kau sakiti aku, begitu menusukku. Inikah caramu membalas aku yang selalu ada saat kau terluka? Seberapa hinanya diriku hingga kau ludahi semua yang ku beri untukmu. Tak ada satupun perasa yang mampu membuatku begitu terluka. Namun ku segala cara untuk bahagiakan kamu, merebut hatimu, namun tak semudah yang kubayangkan. Bila kau tak inginkan kutuk di sisimu, terlambat gak? Number.
gak? Yang belakang sana kedengeran gak? Iya. Sudah berkumpul semuanya di sini, ya? Belum Cinta Gila gak dibawain malam ini? Katanya kalian belum hafal Cinta Gila. Jadi gak akan dibawain, gak apa-apa ya. Kita ganti saja dengan lagu apa? Iya, kalau percaya padaku dibawain ya, pasti dibawain. Buat Tangerang. Yang pasti saya selalu harus katakan bahwa Tangerang tidak pernah malu-maluin kalau setiap Ungu konser, karena selalu ramenya luar biasa dan selalu damai ya. Gak malu-malu. Jadi malam ini tidak boleh ada yang hatinya pusing atau ada hatinya kosong ya. Yuk. Man. Sikat Man. Buat Tangerang Man. Hitam dan gelap, tak ada lain suka. We pernah kah pernah
dalam keadaan mabuk gak? Yakin coba cium hawa mulutnya masing-masing sekarang. Coba tiup ke sini, coba tiup. Kok gak bau sih? Berarti gak ada yang mabuk ya? Tapi salah gak kalau Ungu datang ke sini dalam kondisi mabuk? Kalau mabuk kepayang gak apa-apa dong. Nah, buat para penikmat musik reggae, alhamdulillah di album ini Enda juga menelurkan satu karya baru yang berjudul Mabuk Kepayang dengan balutan musik reggae. Jadi buat klikers-klikers yang suka musik reggae bisa terpuaskan, betul tidak? Mainkan Enda, musiknya Enda. Cinta, kata orangku, jatuh cinta kepada dirimu. Cinta sampai tergila-gila. Oh, rindu, oh, rinduku memikirkan kamu. Hanyalah dirimu yang membuatku mabuk kepayang. Yo, clicker. Cinta pada dirimu, rindu akan senyummu. Hanya satu kamu yang aku mau, sampai mati kau kan selalu kutunggu. Cinta yang membuat hidupku lebih indah. Dalam hidupku hanya dirimu.
satu. I will always need you, cintaku. Selamanya takkan pernah terganti. Ku mau menjadi yang terakhir untukmu. Ku mau menjadi mimpi indahmu. Cinta yang seperti yang ku mencintaimu, sayangnya kasihmu seperti yang ku menyayangimu. I'll be the last for you, and you will be the last for me. Oh, 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 oh. I will always love you, kekasihku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. Ku mau menjadi yang terakhir untukmu. Ku mau menjadi mimpi indahmu. Cintai aku dengan pacaran dong, akhirnya benar gak? Begitu pacaran ternyata harus ditinggalkan jauh, kira-kira bagaimana? Diterima terus harus tinggal jauh, cowok-cowok gimana? Biarin, emang dasar lo gak serius ya? Seneng banget ditinggal ceweknya, seneng banget ya? Yang benar lo! Coba kalau cewek-cewek, habis nerima cowoknya terus ditinggalin gimana? Coba ini jawaban benar nih. Tuh, sedih segala macam, lu malah senang ditinggalin ya. Ya, kalau misalnya ditinggal kayak gitu, baru jadian ditinggal kayak gitu, kira-kira apa yang harus kita pegang, saudaraku? Dompet. Ngapain pegang dompet? Pegang apa? Rasa saling percaya. Ya, karena cuman itu yang bisa menguatkan perasaan dua insan manusia, benar gak? Dua insan manusia ini kira-kira cewek sama siapa? Cewek sama cowok? Kalau cowok sama cowok bagaimana? Seperti aku sama kakak Enda gimana perasaannya? Eh? Cintalah tetap. Men kan men? Oh,
pertama kali lihat dirimu, melihatmu. Badan terasa gimana? Seluruh tubuhku terpaku dan membisu. Detak jantungku berdebar tak menentu. Sepertinya aku, oh, berikan cintamu juga sayangmu. Percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu menjemputmu. Ku berikan cintaku juga sayangku. Percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu menjemputmu. Yo, saat ku tahu, izinkan aku untuk katakan apa. Terlalu mencintaimu, aku akan menunggu hingga dirimu kembali untukku. Oh, 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 oh. Berikan cintamu juga sayangmu. Percaya padaku, ku kan menjagamu hingga di waktu menjemputmu. Ku berikan cintaku juga sayangku. Percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu menjemputku. Sayang membelenggu dalam hatiku, Tangerang. Berikan cintamu juga sayangku. Percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu menjemputmu. Berikan cintaku juga sayangku. Percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu menjemputku. Oh, oh, oh. Berikan cintamu juga sayangmu. Percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu menjemputku. Oh, oh, oh. Berikan cintaku juga sayangku. Percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu menjemputku. Percaya padaku, hingga akhir waktu menjemputku. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini mau ngasih tahu bahwa kakak Enda kemarin ulang tahun, benar enggak? Nah, itu maksudnya. Syukurnya alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah kakak Enda masih dikasih umur, sudah menginjakan umur ke 26 tahun, alhamdulillah. Hah? Hah? 17? Enggak. Kalau enggak, kalau 17 bohong. 26 aja masih bohong, apalagi 17 ya. Ya, bagaimana kalau kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun buat kakak Enda? Masih hafal enggak lagu Selamat Ulang Tahun? Mau pakai bahasa apa? Bahasa Sunda? Bisa? Selamat Ulang Tahun bahasa Sunda ya? Yuk, mainkan Cik. Happy birthday to you. Lebih kencang dikit, Mat. Happy birthday to you. Yo, lebih cepat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekarang bahasa Inggris, yo. Selamat ulang tahun. Selamat ulang. Selamat ulang tahun.
Enda, tolong dong kasih sepatah kata buat saudara-saudara kita di Tangerang berhubung dengan ulang tahun Enda malam ini. Yuk. Semoga sama-sama bahagia. Apa? Semoga sama-sama bahagia. Semoga sama-sama bahagia. Doa yang luar biasa sekali ya. Nanti selesai konser ini Enda tunggu di belakang panggung, ucapin selamat buat Enda, ditungguin ya. Semuanya, semuanya bisa diterima. Ya, baik. Bagaimana kalau kita kasih hadiah ciuman buat kakak Enda? Ya. Kakimu ke bawah, kakimu ke bawah, kakimu ke bawah. Baru ku sadari kita beranjak dewasa. Ku coba tuh mengerti hasrat apa. Yo man. Kau mengerti, kau mengerti.
walau kasih hanya untukmu, walau sayang hanya untukmu. Untuk siapa? Kurang keras. Lebih keras. Yo Tangerang, Tantri. Woi, kau mimpi-mimpiku, cinta ini lagu. Siksa diriku,